Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah kurniakan lagi kita kesempatan pada malam ni dan kurniakan kita taufik agar kita dapat bertemu. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kitab Safinatun Najah. Kita sambung fasal yang ke 33. Betul? Betul? 33 eh? Okey. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala faslun tahrumu as-salatu allati laysa laha sababu mutaqaddim wala muqarin fi khamsati awqat. Diharamkan solat yang tiada baginya sebab terdahulu atau sebab yang berserta pada 5 waktu. Kan, yang seperti mana yang kita tahu, solat yang ada sebab ini dibahagikan kepada 3: sebab yang terdahulu, sebab yang serentak, dan sebab yang kemudian. Kan? Sebab yang serentak tu kita panggil apa? Sebab yang beriringan. Jadi ada 3 jenis sebab bagi solat. Solat sunat. Jadi satu lagi, solat sunat yang berwaktu. Itu bukan bersebab eh. Solat sunat berwaktu, contoh solat sunat ba'diyah, qabliyah, kan? Itu solat sunat berwaktu. Ini solat sunat bersebab. Jadi solat sunat bersebab ni tiga, bagi 3: sebab terdahulu, sebab yang seiringan, dan sebab yang kemudian. So, sebab yang terdahulu maknanya sebab tu datang dulu baru kita solat. Sebab yang seiringan maknanya sebab tu berlaku ketika itulah kita solat. Dan sebab kemudian maknanya kita solat dulu barulah datangnya sebab. Apa dia yang sebab yang terdahulu? Terlalu banyaklah sebab yang terdahulu, contohnya solat sunat wuduk, contohnya solat tahiyat masjid dan sebagainya. Maknanya wuduk dulu lepas tu kita solat. Mana boleh solat dulu baru wuduk pula kan? Tak ada wuduk kita solat sunat, tanya solat benda, solat sunat wuduk pula. Sebab apa? Nak wuduk kejap lagi. Kan? Mana ada? Wuduk dulu baru solat. Solat sunat yang sebabnya terdahulu. Solat sunat yang sebabnya sekali apa dia? Contohnya macam solat gerhana. Gerhana. Waktu gerhana itulah kita solat. Kan? Waktu gerhana itu betul-betul kita solat. So dia panggil solat sebabnya beriringan ataupun serentak ataupun berserta. Kat sini ada berserta kan? Yang ketiga, solat sunat yang sebab dia kemudian. Solat sunat yang sebab dia kemudian apa dia? Contohnya solat sunat istikharah. Contohnya solat sunat hajat. Contohnya solat sunat musafir. Contohnya solat sunat ihram. Kan? Itu semua solat sunat yang sebab dia kemudian. Kita solat sunat baru kita minta hajat. Kita solat sunat baru kita musafir. Kita solat sunat baru kita ihram. Jadi solat sunat itu datang sebelum sebabnya. Jadi solat sunat itu kemudian. Jadi disebutkan sini haram solat bagi solat sunat yang tiada sebab terdahulu atau sebab yang berserta ataupun beriringan. Maksudnya yang tak boleh apa dia? Solat sunat yang sebab dia kemudian. Kan? Ataupun yang tak ada sebab langsung. Yang tak ada sebab, contohnya solat sunat mutlak lah. Tak ada sebab. Memang saja-saja nak solat. Tak ada sebab apa-apa. Solat sunat je 2 rakaat. Contohnya kan? Okey. So maknanya yang diharamkan tu cuma 2 jenis solat. Iaitu solat sunat yang sebab dia kemudian ataupun solat sunat mutlak. Adapun solat sunat yang sebab dia terdahulu ataupun yang beriringan, tak ada masalah. Kan? Jadi yang tiada sebab terdahulu dan tiada berserta. Kan? Maknanya yang 2 ni boleh lah. Kan? Jadi bila kita nampak tajuk dekat sini macam ni je, maka kita dah faham lah. Hanya solat apa yang boleh, solat apa yang tak boleh. Jadi solat yang tak boleh tu pula pada 5 tempat, 5 keadaan, 5 masa. 5 masa ni pula 3 adalah dengan masa, 2 dengan perbuatan. Nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3 tu berdasarkan masanya. Nombor 4 dengan nombor 5 adalah berdasarkan perbuatannya. Ya betul. 4 dan 5 dengan perbuatan.
So yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika terbitnya matahari, sampailah naik kadar setombak atau segalah. Okey. Rumh asal maksud dia tombak, tapi biasa diterjemahkan dalam bahasa Melayu, kitab-kitab kuning biasa sebut kadar segalah. Yeah. Yang dimaksudkan di situ adalah lebih kurang 16 minit ke 22 minit lebih kurang. Guru kami meletakkan satu rumh itu disebutkan dibagikan kepada 4 dan satunya 4 minit, so 4 kali 4 jadi 16. So 16 minit ataupun sampailah 22 minit selepas naik matahari. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ketika rembang matahari, wa indal istiwa, ketika matahari tegak atas kepala, fi ghairi yaumil jumaati, selain pada hari Jumaat, hatta tazul, sampailah tergelincir. Maksudnya sampai masuk waktu zuhur. Bila matahari dah tunduk ke, condong ke arah barat, maka dah masuk waktu zuhur, maknanya dah boleh solat. Sebelum tu, waktu matahari betul-betul tegak atas kepala, waktu tu beberapa minit sebelum zuhur maknanya. Kecuali hari Jumaat disebutkan, eh? Kecuali Jumaat. Maksudnya Jumaat tak ada larangan ni. Jumaat tidak ada larangan solat pada waktu tengah hari, walaupun solat-solat sunat yang dilarang tu. Maknanya kalau berapa minit sebelum azan Jumaat tu, azan zuhur hari Jumaat tu, kita solat hajat contohnya, boleh. Kan? Ataupun solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak, solat je. Sebab banyak. Kan? Sementara tunggu khatib muncul contohnya, kita pun solat lah sebab banyak. Selagi mana belum zuhur pun tak apa kan, kita solat je terus. Okey. Nombor tiga, indal isfirar. Indal isfirari hatta taghrub. Ketika matahari sudah menguning, kan? Isfirar menguning, sampailah masuk matahari, maksudnya sampailah tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Kita dah jumpa perkataan ni sebelum ni kan? Minggu lepas masuk dipanggil kan? Maksudnya tenggelamlah. Sehingga tenggelamnya matahari, maghrib lah. Sampailah maghrib. Okey, itu tiga tu dengan masa. Masa. Maksud dengan masa ni dia tak kira perbuatan. Sama ada dah sembahyang asar ke belum, sama ada dah sembahyang subuh ke belum, waktu tu dikira waktu larangan. Contohnya, dia belum sembahyang asar, dia belum sembahyang asar, tapi matahari tu dah menguning dan nak maghrib. Waktu tu dia dah dilarang untuk solat sunat. Yang dilarang tu lah, solat sunat dilarang, contoh kita kata solat hajat contohnya kan, solat istikharah. So waktu tu dia tak boleh dah solat istikharah walaupun dia belum sembahyang asar, kan? Tapi waktu tu dah masuk waktu yang larang. Okey. So dua yang ke bawah pula adalah dengan perbuatan. Lepas sembahyang subuh sampailah terbit matahari, sampai terbit matahari, terbit matahari kadar segalah tadilah, sebab dia akan bertemu dengan yang nombor satu tu. Yang kelima, selepas solat asar sampailah masuk matahari, maksudnya sampailah tenggelam matahari, sampai maghrib. Duanya dengan perbuatan. Bila kita sebut dengan perbuatan, maknanya dia tidak terikat pula dengan masa. Contohnya sembahyang subuh tu awal, kan, awal, maka lepas sembahyang subuh tu sampailah naik matahari dilarang. Contoh sembahyang zuhur, sembahyang asar tu awal, awal mana? Awal maksudnya buat waktu zuhur, kan, jamak kan, jamak takdim. So sembahyang asarnya pukul 2 petang ataupun sembahyang asarnya pukul 1:30, kan? Lepas daripada tu telah dilarang, masuklah waktu yang dilarang solat. Sampailah ke waktu maghrib, jadi lamalah waktu larangan bagi dia, kan? Sebab dia dah jamak siap-siap. Jadi kita dah pernah sebut pun sebelum daripada ni, sebab ada persoalan pun hari tu. Cuma senang ceritanya kita faham kat situ, 3 dengan masa, 2 dengan perbuatan, kan? Kat situ tu jelas insyaAllah. Ada soalan berkaitan ni? Ini agak jelas saya rasa. Tapi ingat sekali lagi, yang dilarang adalah solat sunat yang sebab kemudian atau yang tak ada sebab. Jadi yang lain boleh maknanya. Sebab ada orang tanya soalan yang paling popular sekarang, orang tanya solat duha. Orang tanya, ustaz boleh tak solat duha waktu matahari dah tegak atas kepala? Jawapannya boleh.
Sebab solat duha bukannya solat yang sebabnya kemudian ataupun yang tak ada sebab. Solat duha dia bukan sebab. Dia solat duha ni adalah solat berwaktu. Berwaktu. Waktu solat duha bila? Daripada naik matahari kadar segala sampailah matahari tergelincir. Zuhur. Jadi maknanya selagi mana matahari belum tergelincir, boleh solat duha. Jadi ya. Yeah. Betul. Lebih awal lagi sebelum sembahyang fardu tu sembahyang sunat muzafir dulu maknanya. Contohlah kata nak keluar lepas asar macam tu kan. Jadi sebelum solat fardu asar kita solat sunat muzafir dulu. Boleh tak ada masalah, tapi solat sunat muzafir ni yang paling bagus dibuat sebelum muzafir, betul-betul sebelum muzafir. Jadi kalau kita dah tahu kata kita nak keluar tu waktu larangan, contoh lepas subuh kan. Kita nak gerak lepas asar ataupun lepas subuh. Jadi sama ada kita solat sunat tu sebelum solat fardu tu ataupun kita keluar, kita dah musafir, habiskan masa yang dilarang tu, kita solat sunat. Kan? Kalau boleh lah, kalau boleh singgah mana-mana contohnya kan. Singgah, solat sunat. Waktu tak ada masalah dah. Ya. Yeah. Boleh. Kan kita sebut tadi, yang dilarang cuma dua je. Solat sunat yang tak ada sebab atau sebab dia kemudian. So apa saja solat yang tak termasuk dalam dua ni maknanya boleh kan, lepas subuh atau lepas asar atau matahari tegak atas kepala, tak kisah apa saja selain daripada dua ni. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i begini, betul di sana ada mazhab yang lain yang lebih ketat eh? Kan, ada yang tak boleh apa juga jenis solat tak boleh, solat sunat apa pun tak boleh, sampai kalau kita masuk masjid lepas lepas asar tu, saat itu masjid pun dia tak bagi. Kan? Memang ada. Kita tak nafi ada pandangan. Cuma kita kata ni dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang dilarang cuma itu je. Okey? Kemudiannya, yang dilarang itu pun, kita sebut, kalau bukan waktu tengah hari Jumaat, dan kalau bukan di Masjidil Haram, di Haram Mekah. Kan? Haram Mekah. Tanah Haram Mekah, ataupun secara spesifik yang ni ada khilaf sama ada Masjidil Haram itu sendiri ataupun keseluruhan tanah haram Mekah. Dalam mazhab Syafi'i banyak sebut tanah haram Mekah, yang itu tak ada larangan tak. Tak ada masalah lah. Jadi kalau di Masjidil Haram nak sembahyang sunat bila-bila masa pun boleh. Solat sunat hajat ataupun solat sunat istikharah ataupun solat sunat musafir ataupun solat sunat ihram tu. Ya jugalah. Contohnya macam dia nak keluar ihram dekat Tanaim contohnya, dia rasa dia nak cepat dia, so dia tak nak turun dekat masjid dekat Tanaim tu. Dia sembahyang sunat siap-siap dekat Mekah, dia naik kereta pergi Tanaim patah balik. Dan dekat Tanaim tu dia niat dia tu patah balik. So dia solat sunat dulu. Solat sunat ihram dia buat sebelum ihram. Jadi dia buat tadi dekat Mekah lagi. Contohnya boleh. Kan sebab dia dia masih lagi di tempat yang tidak ada waktu larangan. Mekah tak ada waktu larangan maknanya. Madinah dilarang eh. Madinah ada waktu larangan. Ini kita dah sebut sikit hari itu sebenarnya bila menjawab persoalan. So kita sambung terus. Qal faslun saktatu salati sittun baina takbiratul ihram wa du'a iliftitah wa baina du'a iliftitah wa ta'awudz wa baina al-fatihati wa ta'awudz وبين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسجود وبين آمين السورة وبين السورة والركوع. Okay, ini sunnah. Nah, sunnah untuk saktah, diam sekejap. Diam sekejap. Maksudnya dengan kadar Subhanallah, kecuali yang nombor lima, kan? Kecuali yang nombor lima. Nombor lima panjang sikit. Antara nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 6 semua tu kadarnya kadar Subhanallah. Maksudnya kadar sekejap. Kan? Diam sekejap. Antara takbir ihram dengan dua iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbaru Kabira. Alhamdulillah Kathira. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbaru Kabira. Alhamdulillah Kathira. Sambung terus. Sambung terus pun boleh. Tak adalah batal. Kan? Tetapi sunnah saktah.
So fasal 34 ni ceritanya sunnah. Ada 6 tempat. Antara doa iftitah dengan ta'awuz. So wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi janganlah wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Ha. Maknanya ada sengkang sikit. Biar ada pos antara keduanya. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sambung pun boleh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, kan sambung je terus. Boleh. Tapi lebih baik ada sakta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, macam tu. Okey. Yang keempat antara akhir Fatihah dengan amin waladdallin. Amin, kan. Jadi kalau yang terbaik jangan disambungkan antara keduanya. Antara amin dengan surah kita sebutkan tadi, yang ini panjang sikit bagi imam, kan. Yang kelima bagi imam bukan saktah biasa dah ni, kan, berhenti tu jadi lama sikit lah. Sekadar makmum boleh membaca Fatihah sekadar sederhana, kan. Kalau makmum tu jenis baca Fatihah lambat, tinggal kena jadi, kan, dah lah baca lambat kuat pula tu, kan. Kita kat depan nak baca bismillah, imam tu pun macam tersang, lambat pula lah makmum aku ni nak habis, kan. Dengar je suara dia, kan. Dia baca pula jenis bismillahirrahmanirrahim. Kita jadi imam dengar suara dia kat belakang, kan. Lepas tu kita nak baca surah tu macam, kan, teragak-agak. Jawapan je tak payah tunggu dia. Dia sekadar yang sederhana. Bacaan Fatihah yang sederhana, kan, dah cukup dah. Okey, yang keenam antara surah dan rukuk. Maknanya jangan sambung teruslah antara surah dengan rukuk tu. Biarlah tarik nafas sikit. Kan, kelang kabut sangat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan illa Allahu akbar. Jangan sambung terus macam tu, kan. Okey dah, seterusnya. At-tumaninatu hiya sukunun ba'da harakah bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Ni tinggal dalam kitab bahasa Melayu yang cetakan tuan-tuan. Ada tertinggal sikit. Bukan. Saya yang tersambung terus. Rukun yang mesti tumaninah padanya empat. Rukuk, i'tidal, sujud, julus baina sajdatain. Tumaninah adalah diam sesudah bergerak. Sekira-kira setiap anggota itu tetap pada tempatnya dengan kadar bacaan subhanallah. Ini kita dah sebut hari itu sebenarnya. Waktu kita cerita tentang rukun, rukun solat, kan. Yang hari itu kita baca sampai 17 rukun, empat daripadanya adalah tumaninah. So empat yang inilah, ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Yang ini pun tak payah sebenarnya panjang sebab kita dah sebut hari itu. Yang penting tidak bersambung antara satu perbuatan dengan satu perbuatan. Maknanya biar ada tetap anggota itu pada tempatnya dengan kadar bacaan subhanallah. Maknanya perbuatan, bukan perkataan, bukan sebutan, bukan mulut, tapi perbuatan tu tak bersambung antara satu sama lain. Kalau perkataan bersambung pun masih lagi sah sebab kita cerita rukun sekarang. Kalau cerita pasal rukun, maka yang penting tidak bersambung antara satu dengan yang lain. Okey. Qal faslun asbabu sujudi sahwi arba'ah. Sebab-sebab sujud sahwi itu empat. Perkataan sahwu asal daripada perkataan dari segi bahasa Arab, sahwu ni maksudnya lupa. Maksud asalnya lupa. Tapi sujud sahwi bukan hanya semata-mata kerana lupa. Sujud sahwi maknanya ada kekurangan yang berlaku dalam solat. Jadi dia tak mesti lupa. Apa saja kekurangan, sama ada dengan sengaja ataupun dengan tak sengaja, kan. Maka perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi dalam solat, juga dalam sujud sajadah dan sujud syukur, ada empat. Maknanya sujud sahwi ni dia disunatkan juga pada sujud syukur. Keadaannya macam mana? Dia angkat takbir untuk syukur. Syukur, seronok sangat dapat berita gembira. Dia pun angkat takbir, dia pun sujud. Sujud dua kali. Waktu sujud tu dia buat benda yang salah. Contohnya dia sujud, dia baca Fatihah. Jadi
Jadi lepas dia sujud dua kali tu untuk syukur, dia sujud pula dua kali untuk sawi. Empat kali sujud kan, sebab dia ada sujud sawi pula ekstra kan, ataupun termakan sedikit ataupun tercakap sedikit. Sujud syukur, dia tengah seronok sangat kan, Allahu akbar, dia pun sujud. Waktu sujud tu dia pergi bercakap, ya Allah syukurnya. Contohnya kan, dia cakap macam tu. Dia tak sengaja, tak sengaja kan, sebab tengah seronok sangat. Jadi syukurnya kan, nya tu kan dia dah menyebabkan batal patutnya kan, tapi sebab dia tak sengaja tak batal, sikit je kan. Jadi lepas dia sujud dua kali tu, dia sujud pula lagi dua kali untuk sawi, baru dia bagi salam. So, kecuali solat jenazah. Solat jenazah tak ada sujud sawi. Okey. Kalau solat jenazah ada sujud sawi, naya kan. Tok imam tu nak sujud ke mana? Okey, yang belakang-belakang pun naya jugalah, nak sujud je mana kan. Tapi paling naya tok imam lah kan, sebab jenazah kat depan dia. Jadi sujud solat jenazah yang tak ada sujud sawi. Solat yang lain termasuk sujud syukur dan tu ada sujud sawi. Okey. Ada yang tanya, sujud sawi ni boleh tak kalau dia buat sekali je sujud? Malas nak buat sujud dua kali. Kita jawab, kalau nak sujud sekali je, baik tak payah sujud, jangan sujud. Sebab sujud sawi kan kena sunnah. Kalau dia tak sujud pun sebenarnya sah. So dia tak boleh dengan niat nak sujud sekali. Tapi kalau dia dah sujud sekali, lepas tu dia kata, dah lah cukup lah, nak bagi salam lah, dah lambat. Contohnya, sebab sujud sawi kan kat ujung kan, sebelum bagi salam. So dia sujud sekali, lepas tu dia dah, sudah, aku nak bagi salam. Yang tu boleh. Yang salah adalah waktu nak sujud tu lagi dah niat nak sujud sekali. Yang tu tak betul. Okay? Sebab sujud sawi memang caranya dibuat dua, dengan dua sujud. Dengan dua sujud, dan ketika sujud itu baca, sama ada baca macam sujud biasa, Subhan Rabbil A'la wa bihamdih, ataupun baca Subhan man la yanamu wa la yashu. Dan kalau kita sengaja meninggalkan perkara-perkara tersebut, maknanya perkara yang menyebabkan kita sujud sawi itu dibuat dengan sengaja, maka kita tambahkan istighfar, astaghfirullah kan. Contoh tinggal kunut kan, contoh tinggal kunut, maka kita tambah, kalau tinggal kunut dengan sengaja, tak nak kunut lah, malah sujud terus, terus main subuh kan. Jadi dia terus sujud. Lepas tu sebelum bagi salam, sujud sawi lah, sebab tadi tinggal kunut. Tapi dia tahu tinggal kunut itu dengan sengaja, maka dia istighfar, astaghfirullah. Ya. Katakanlah dia dah sujud, sujud sawi. Ini satu je keadaan yang begini ya. Sujud sawi dua kali. Dia sujud dua, dia dah sujud sujud sejadah, sujud sawi. Dah selesai sujud sawi, dia sujud sujud sawi sebab apa? Sebab dia ingat dia tertinggal tahiyat awal, contoh eh. Lepas tu bila dia dah sujud, sebelum dia bagi salam, dia teringat, "Eh, tadi aku tahiyat awal lah." Dia teringat balik. Tadi dia tahiyat awal tadi. Jadi, apa dia nak buat? Dia sujud sawi lagi sekali. Sebab apa? Sujud sawi dia yang kedua tu, kes dia punya sujud sawi yang tadi tu tersilap. Faham? Maksudnya dia jadi dua set lah sujud sawi dia. Dua set sujud sawi. Set yang pertama tu sebab dia ingat tahiyat awal tertinggal. Tapi baru dia teringat, kata, "Eh, aku dah buat dah tahiyat awal tu." Berbeza dengan kalau lepas sujud sawi, sebelum bagi salam, dia buat benda yang menyebabkan sujud sawi. Contohnya, dia dah sujud sawi, dua kali sujud sawi tu kan. Sebelum dia bagi salam, dia baru duduk, dia buat satu benda yang menyebabkan sujud sawi lagi. Contohnya makan sedikit, ataupun yang kita sebut tadi apa, bercakap sedikit yang tak sengaja. Dia belum bagi salam, dia dah tercakap dah. Ataupun dia makan sedikit lah, makan sedikit. Makan sedikit ni perkara yang membatalkan apa, kalau sengaja, kalau tak sengaja tak batal. Dan dia buat pula dalam keadaan tak sengaja. Ataupun dia pergi baca Fatihah. Jadi waktu tu dia tak payah sujud lagi sekali. Dia terus bagi salam.
Sebab sujud sahwi dia yang tadi ni, sujud sahwi ni konsep dia adalah dia menampal kekurangan yang sebelum, kekurangan yang ketika dan kekurangan yang selepas. Tetapi dia tidak menampal dirinya sendiri. Itu sebab kalau dia sujud tu sedangkan dia tak patut sujud, maka dia kena sujud lagi sekali. Sebab dia tak menampal dia sendiri. Tapi dia boleh menampal benda yang sebelum. Sebelum yang biasalah. Kita tertinggal tayat awal contohnya kan. Ha, so kita sujud sahwi. Okay, selesai. Itu yang sebelum. Yang sedang ketika sujud tu contohnya macam saya sebut tadi. Katakanlah yang tadi tu kan. So ketika sujud dia buat benda yang menyebabkan dia sujud sahwi. So dia tak payah sujud lagi sekali. Sebab sujud tu sendiri dah menampal. Dan selepasnya dia dah tampal semua. Okay. Sebab sujud sahwi ada empat. Yang pertama, tarku ba'dhim min ab'adhis salah au ba'dil ba'dhi, meninggalkan setengah ataupun sebahagian sebahagian daripada ab'adhis salah. Ab'adhis salah ni biasa kita panggil sunat ab'ad. Sunat ab'ad, sunat ab'ad apa dia? Depan ni ada sebut kan? Fasal 37. Fasal 37, sunat ab'ad. Tasyahud awal, duduk tasyahud awal, baca selawat atas Nabi SAW dalam tasyahud awal, baca selawat atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, membaca kunut, berdiri ketika baca kunut, membaca selawat dan taslim atas Nabi SAW serta keluarga dan para sahabat di dalam kunut. Itu sunat ab'ad. So tujuh tu sunat ab'ad. Kalau tinggal salah satu daripada tujuh tu, maka sunat sujud sahwi. Sama ada sengaja atau tak sengaja tinggal, maka sunat sujud sahwi. Antara tujuh tu Atau disebut, atau meninggalkan setengah daripada sunat ab'ad. Seperti meninggalkan satu kalimah daripada kunut. Dia terjemah, dia syarahkan begitu kat sini. Maksudnya seperti dia tinggalkan, contohlah kata kunut tu, dia baca kunut tapi dia tak baca selawat. Ataupun dia tasyahud awal tapi dia tak baca selawat atas Nabi waktu tasyahud. Waktu tahiyat awal tu dia dah duduk, dia baca at-tahiyyatul mubarakatul semua sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia terus bangun. Dia tinggal selawat. Contoh kan, waktu tahiyat awal. Tahiyat akhir tak boleh lah, selawat wajib kan. Selawat tu rukun. Jadi yang ni selawat waktu tahiyat awal. Selawat atas tahiyat awal tu hukum dia sunat ab'ad. Okey. Apa maksud ab'ad? Ab'ad maksudnya sebahagian So ab'adus salah dia gunakan, Syekh gunakan perkataan ab'adus salah kat sini. Ab'adus salah maksudnya sebahagian dari dia, seolah-olah macam sebahagian daripada solat. Itu sebab nama dia sunat ab'ad. Dia punya besar dia, dia punya weight dia macam dia sebahagian daripada solat. Macam sebahagian daripada rukun walaupun dia bukan rukun. Kan? Ini tujuh perkara ni Tujuh perkara. Jadi jangan buat main lah. Jangan senang-senang tinggalkan lah. Walaupun kita kata dia sunat, tapi dia punya weight tu berat. Kan? Dia macam perkara yang wajib. Sebab kalau tinggalkan dia sama ada sengaja atau tak sengaja, maka disunatkan untuk kita sujud sahwi. Okey, seterusnya yang kedua, athani fi'lu ma yubtilu 'amduh wa la yubtilu sahwuh idza fa'alahu nasiyan. Buat satu perbuatan yang apa, batal jika buat dengan sengaja, tak batal jika buat dengan tak sengaja, dan dia dibuat pula dalam keadaan tak sengaja ataupun dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa. Kalau ingat batal. Tapi kalau tak ingat tak batal. Dan dia buat pula dalam keadaan dia tak ingat. Maka disunatkan untuk sujud sahwi. Contoh kita sebut tadi, contohnya kita kata makan yang sedikit. Makan yang sedikit ni ataupun cakap dengan sedikit ataupun tambah rukun fi'li, maka kalau buat dengan sengaja
batal. Buat dengan tak sengaja, tak batal. Kan? Ha. Contoh kita kata tadi lah. Bercakap kan? Bercakap ni kan, cakap kalau sengaja kan batal. Ha. Dua huruf yang tak dipahami pun dah batal lah kan? Ha. So, bercakap sedikit, batal. Kalau sengaja. Ni tak sengaja. Contoh, dia apa? Dia melatah contohnya. Melatah tak batal. Tapi sunat untuk sujud sahwi. Kecuali dia melatah sampai 5 minit lah. Ha, itu bukan sedikit. Ha, jadi melatah yang sikit-sikit ni, maka tak batal. Tak batal, maka dia sunat sujud sahwi. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, atsalisu naqlu ruknin qauliyyin ila ghairi mahallih. Memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Kan? Contoh, dia baca Fatihah pada waktu yang lain. Baca Fatihah waktu duduk contohnya. Baca Fatihah waktu rukuk ataupun waktu berdiri baca tahiyat. Contoh kan? Ha, maka disunatkan untuk dia sujud sahwi. Okey. Tapi di sini sebut rukun qauli ya. Rukun qauli kat sini selain daripada takbiratul ihram dan bagi salam. Kalau takbiratul ihram buat waktu lain mana dia kan? Takbiratul ihram mestilah waktu mula lah. Ha, dia mana boleh? Dia dah baca Fatihah, aku terlupa takbiratul ihram lah. Kan? Takbiratul ihram lah sekarang. Memang tak ada lah kan? Benda tu memang tak berlaku lah. Okay, bagi salam. Bagi salam kat waktu bila pun batal solat. Kan? Dia ada tambahan sikit. Bukan sahaja rukun qauli sebenarnya yang disunatkan untuk kita sujud sahwi. Kalau kita pindahkan. Yang berbentuk qauli, yang disunatkan juga untuk kita sujud sahwi kalau kita pindahkan tempat lain adalah surah, bacaan surah. Contoh, waktu rukuk dia baca Qul Huwallahu Ahad. Contohnya. Maksudnya walaupun bukan Fatihah, walaupun tu bukan rukun qauli, tetapi dia termasuk juga dalam kes yang ini ataupun sebab yang ini. Sebab nombor tiga ni. Baca surah waktu yang lain. Dan satu lagi adalah kunut. Kunut. Dia baca kunut waktu sujud contohnya. Dia baca kunut waktu duduk contohnya kan. Dia duduk, dia baca kunut. Patut Rabbi fili warhamni, dia bagi baca Allah madini fiman hadain wa'afini fiman afahid kan. Okay. Maka disunatkan dia untuk sujud sahwi juga. Kalau dia baca Subhanallah Rabbil A'la waktu rukuk, patutnya baca waktu sujud kan. Dia baca waktu rukuk, tidak perlu sujud sahwi di sisi Imam Ar-Ramli dalam mazhab Syafi'i. Okey. Tapi di sisi Imam Ibn Hajar, disunatkan untuk dia sujud sahwi. Kalau dia niatkan zikir tu untuk rukuk, padahal patutnya tu sujud kan. Ha, jadi maknanya memang dengan sengaja dibaca begitu. Maknanya dia tahu dia tengah rukuk. Dia tahu dia tengah rukuk, dia pun baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan. Macam, maka dia disunatkan untuk sujud sahwi di sisi Imam Ibn Hajar dalam mazhab Syafi'i. So maknanya kat situ ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar kata disunatkan sujud sahwi, Imam Ramli kata tak disunatkan sujud sahwi ketika itu. Maknanya selain daripada surah dan doa kunut. Kalau surah dan doa kunut memang disunatkan sujud sahwi. Fatihah betul lagi lah. Fatihah tu memang confirm lah. Fatihah apa nama tasyahud itu dah jelas lah. Yang keempat, ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin mahtimali ziyadah. Perkara yang menyebabkan sujud sahwi yang keempat adalah melakukan rukun fi'li yang membawa kepada terjemahnya ni, yang membawa kepada pertambahan ihtimal ziyadah, kemungkinan ada tambahan. Okay, kemungkinan ada tambahan. Maksudnya apa? Dia syak
3 atau 4 rakaat. Maka dia pun ambil 3 kan, ambil 3, maka dia pun tambah lagi 1 rakaat. Bila dia tambah 1 rakaat tu, kan kita kata ada ihtimal, ada kemungkinan yang sebenar-benarnya dia dah sembahyang 5 rakaat. Sebab 3 atau 4, dia ambil 3, maka dia tambah lagi 1 rakaat, jadi 4. So kalaulah kata yang sebenar-benarnya dah 4, kan jadi 5. Ha, jadi ada kemungkinan pertambahan rukun fi'li. Maka disunatkan untuk sujud sahwi. Ya. Maknanya kalau dia syak, dia syak. Ya. Ha, contoh lagi, dia syak, dia dah sujud ke belum? Dah sujud ke belum? Ya. Ini waktu bila? Waktu dia duduk antara dua sujud ke duduk tahiyat awal? Ha, contohnya dia pun syak, aku ni duduk tahiyat awal ke duduk antara dua sujud? Eh? Dah dua kali sujud ke baru sekali je sujud? Kan? Dah duduk ni, tengah duduk ni, so nak baca tahiyat ke nak baca Rabbi Fili? Jadi dah tak pasti, maka dia pun sujud lagi sekali, kan? Sujud lagi sekali kemudiannya duduk. So ada kemungkinan dia dah sujud 3 kali. Ada kemungkinan dia dah sujud 3 kali. So ada kemungkinan rukun fi'li itu bertambah, rukun perbuatan itu dah bertambah. Maka disunatkan dia sujud sahwi ketika hujung. Tapi cara dia betul, eh? Apa yang dia buat tu betul, tapi disunatkan untuk dia sujud sahwi. Okay, jadi kalau dia tak pasti, dia dah solat 4 rakaat ataupun 3, dia ambil 3 kan. Kecuali Imam Ibn Hajar kata, kecuali kalau dia ikut jemaah yang ramai, maknanya jemaah tu memang ramai-ramai semua sekali bercanggah dengan dia. Contoh dia sembahyang rakaat, dia ingat dah 4, so rakaat ketiga dia tahiyat awal, dia tahiyat akhir kan, sembahyang 4 rakaat ni, tapi rakaat ketiga dia tahiyat akhir, dia ingat dah 4. Sekali jemaah dia punya ramai kat belakang, semua berdiri. Kan? Semua sekali berdiri. Lepas tu subhanallah, orang ramai semua. Jadi dia pun berdirilah. Sebab dia dah tahu lah dia salah kan. Dia berdiri. Maka habis daripada rakaat yang keempat tu, dia tak perlu nak sujud sahwi, kata Imam Ibn Hajar. Sebab apa? Dia telah datang keyakinan kepada dia dengan perkhabaran yang begitu ramai orang yang mengatakan dia silap tadi tu. Jadi dia tidak lagi dipanggil ada kemungkinan tambah rakaat. Maknanya dah tak mungkin ada tambah rakaat kat situ. Memang dah genap dah tu. Dah jadi 4. Kan? Tapi Imam Ar-Ramli kata sunat sujud sahwi, eh. Tetap sunat sujud sahwi. Ya? Makmum kena ikut apa? Ya. Kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Walaupun dia tak tahu kenapa imam sujud sahwi. Sebab kadang-kadang sujud sahwi ni kan dia benda dalaman kan, benda. Yalah contohlah dia baca Fatihah waktu sujud contohnya. So dia je tahu, kita mana tahu kat belakang kan. So bila imam sujud sahwi, kita kena sujud sahwi. Macam sujud sejadah kan. Imam sujud sejadah, kita sujud sejadah. Walaupun kita tak dengar pun bacaan imam. Kan contoh kita tak dengar pun bacaan imam, tapi imam sujud, kita sujud. Okay. Macam mana pula kalau mula-mula rasa ragu-ragu? Ini biasa berlaku pada kita. Mula-mula dia rasa ragu-ragu, dia kata tiga ke empat. Jadi dia pun dia kata tambahlah 1 rakaat lagi. Kan memanglah itu cara dia kan. Dia tambah lagi 1 rakaat. Kemudiannya baru hilangnya syak tu. Selepas daripada dia tambah, okey. Selepas dia tambah barulah dia syak. Barulah hilang syak dia. Maka dia buat sujud sahwi. Baru dia sedar. Maka dia sujud sahwi. Sujud sahwi. Dia dah tambah. Sebab dia dah tambah. Walaupun dia dah sedar kata dia silap. Okey. So bila dia tambah rakaat kelima tu kan,
Rakaat yang kelima, katalah dia sembahyang 4 rakaat. Rakaat yang kelima, dah 5 dah ni. Dan waktu tu baru dia yakin. Tadi dia tak yakin lagi. Kan? Dia dah tambah baru dia yakin. Maka masih lagi dia disunatkan untuk sujud sahwi. Kalaulah hilangnya keraguan tu sebelum dia tambah, maka tak perlu sujud sahwi. Ha, tak perlulah, sebab dah hilang dah. Ha, macam biasa, contoh macam ada ragu-ragu sekejap, lepas tu dia fikir balik. Contoh rakaat ketiga ke empat? Tiga ke empat? Kan, dia ragu-ragu, tapi dia ingat balik. Aku tahiyat awal, tadi ni dua rakaat dah. Lepas tahiyat awal tu dah ada satu rakaat lagi dah. Lepas tu baru rakaat yang ini. Maknanya dah empat. So dia tak tambah lah. Kan? Itu tak ada apa-apa lah. Tak payahlah sujud sahwi lagi. Ha, so, dia sujud sahwi tu bukan kerana keraguan dia. Sujud sahwi tu kerana tambahnya satu rukun fi'li yang ada kemungkinan lebih daripadanya, atau pertambahan rukun fi'li. Maksudnya kalau ada kemungkinan pertambahan rukun fi'li, barulah sujud sahwi. Ha. Sebab perkataannya adalah mungkin, ihtimal, ada kemungkinan. Ha. Ya. Yeah. Kalau dia dah yakin, maknanya hilang dia punya tu, maka dia boleh terus duduk dan terus baca tahiyat. Boleh. Ha, tak ada masalah. Kalau dia ragu selepas bagi salam, kan? Lepas bagi salam baru dia ragu-ragu. Aku semayang 3 ke 4 tadi ni. Kan, lepas pergi salam. Sebab macam cepat pula semayang hari ni. Kan, 3 ke 4 sebenarnya ni. Ragu-ragu. Maka ragu-ragu lepas bagi salam tidak memudaratkan. Hanya tak payah dia tambah pula tiba-tiba. Sebab dia dah bagi salam. Kecuali kalau dia syak, dia berniat ke tidak. Kalau dia syak, dia niat ke tidak, solat kena ulang balik. Bukan sujud sahwi ya. Solat kena ulang balik. Aku ni niat ke tidak sebenarnya tadi ni? Ha. Tapi kalau orang yang jenis was-was ni, kalau saya ajar biasa, kalau orang yang jenis penyakit was-was, saya akan suruh, dah, abaikan. Sebab itu setan sengaja kacau dia. Dan kalau kita jenis tak ada was-was, tiba-tiba je datang benda tu, maka solat balik. Ha? Solat balik. Ataupun dia syak dia takbir ihram ke tidak. Ha, ni lagi nanya. Sebab so, takbir ihram sekali lah dengan niat kan. Aku tadi masuk-masuk terus baca Fatihah kot. Kelangkabut, katalah dia masbuk contohnya kan. Dia masuk-masuk masjid. Imam dah nak rukuk, dia pun terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin kan. Dia tak Fatihah, dia tak takbir pun. Habis sembahyang pun, "Eh, aku tadi tak takbir ya." Kan, takbir ke tidak? Rasa macam tak takbir lah tadi. Rasa macam aku terus baca Fatihah tadi. Ha, jadi waktu tu dia ulang balik solat dia. Ulang balik solat dia. Sebab dia syak tu pada awal tu yang takbir atau ihram tu dengan niat lah. Ha, niat tu sekali. Okay. Kalau lupa tahiyat awal, maka jangan patah balik kan? Sebab tahiyat awal hukum dia sunat. Bila dia dah berdiri, maka tak perlu jangan patah balik. Maksud berdiri ni adalah ketika berdirinya dia itu sudah hampir kepada kedudukan rukuk ataupun perbuatan rukuk. Contoh kalau dia baru bangun sikit ya, dia lupa rakaat kedua kan, tahiyat awal kan. Dia nak terbangun ke rakaat ketiga, dia baru sikit je kan, dia baru angkat punggung dia sikit, lepas tu baru teringat ni rakaat kedua ni tahiyat awal, so dia duduk. Ha, tu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia dah bangun kan, dah bangun macam dah rukuk tu, lepas tu baru teringat, maka sambung terus berdiri terus, tak payah duduk balik. Bukan tak payah, tak boleh duduk balik. Kalau dia duduk balik, maka batal solat dia. Batal solat dia. Kecuali lupa.
Maksudnya dia duduk balik tu pun dia terlupa kata, oh tak, oh tak boleh duduk. Dia terlupa tak boleh duduk. Contoh sebahagian daripada kita mungkin pernah buat benda tu. Tapi dia buat tu dalam keadaan dia tak tahu, dia tak belajar lagi ataupun dia lupa. Kan? Jadi dia duduk balik. Dia patutnya dia tak payah tanya awal, dia pergi duduk balik. Ha. Tapi sebab dia lupa, dia tak tahu. Dia tak tahu kata tak boleh duduk balik. Ha, sebab mungkin ada, sebab saya pernah ngajar ni, dia kata, "Ustaz, saya pernah buat dulu Ustaz. Nak kena qada balik ke solat tu?" Tak payahlah. Tak payahlah qada sebab dia buat tu dalam keadaan tak tahu. Maksudnya dia duduk balik tu pun dalam keadaan tak tahu. Ha, iyalah, makmum pula subhanallah pula kan. Jadi imam pun duduk balik. Imam pun tak tahu, tak boleh duduk balik. Kan? Ada sama-sama kan. Makmum pun tak tahu, imam pun tak tahu. Ha, jadi patutnya makmum bila imam tu dah berdiri, berdiri je dengan imam. Tak payahlah subhanallah subhanallah dah sebab imam, imam dah berdiri kan. Ha. Yeah. Macam mana lepas bagi salam? Okay. Oh, qadar. Selepas bagi salam, barulah dia press. Baru dia datang syak. Oh. Yang masuk balik. Dia macam ni. Dia kalau datang syak, sama ada 3 atau 4 lepas bagi salam, asal kaedahnya adalah jangan dilayan, jangan dilayan. Okey, tapi katakanlah yang biasa yang dalam hadis Nabi SAW yang ada lepas bagi salam Nabi tambah lagi satu rakaat, sebab jemaah kat belakang yang bagi tahu. So jemaah kat belakang bagi tahu kata memang tak cukup, so itu bukan syak. Memang dah diberitahu, kata memang solat hanya 3 rakaat. Maksudnya tak cukup lagi 4. So dia bukan syak, tapi dia yakin kata memang tak cukup 4. Maksudnya solat dia belum habis. So yang ini kadar dia macam mana? Kadarnya adalah selagi mana belum bercakap banyak. Belum bercakap banyak. Okay? Bercakap banyak ni pula berapa banyak? Ada yang sebut 14 perkataan, ada yang sebut 16 perkataan dan sebagainya. Maknanya ada yang kata ikut uruf, ikut adat. Sebab dalam hadis tu Nabi SAW ditanya oleh sahabat, adakah solat tu dah dikosorkan? Nah, sebab Nabi solat tak cukup rakaat. Jadi sahabat tanya kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW jawab. Dan Nabi jawab, solat tidak dikurangkan rakaat dan bukan dikosorkan. Nabi jawab, lepas tu baru Nabi bangun. Jadi perkataan Nabi SAW dan juga perkataan para sahabat tu, para ulama kira berapa perkataan, berapa perkataan. Jadi menyebabkan ulama buat kesimpulan, perkataan yang sedikit, perkataan yang sedikit tidak membatalkan solat kalau dibuat dengan tak sengaja. Sebab diorang tadi tak sengaja tu kan, dia orang buat dengan tak sengaja. Maknanya, ini solat ada kurang ke? Kalau dia orang yakin kurang, dia tak akan tanya macam tu. Dia akan sambung lagi satu rakaat. Kan? Imam tu pun jawab tu pun dalam keadaan dia tak ingat, kata dia tengah dia masih dalam sembahyang sebab bagi salam tadi tak kira. Bagi salam tu tak kira sebab baru rakaat ketiga. Kan? Rakaat ketiga bagi salam tak kira. Kalau sembahyang tu 4 rakaat. Jadi sebab apa? Sebab rakaat keempat belum selesai. Bila rakaat keempat belum selesai, belum berdiri, belum baca Fatihah, maka rukuknya pun tak selesai. Bila rukuknya tak selesai, intidalnya pun tak selesai, sujudnya pun tak selesai lagi. So maknanya the whole rakaat tak kira lagi. Belum buat, so apatah lagi bagi salam. Jadi bila dia dah bagi salam, salam tu tak dikira. Bagi salam tu tak dikira. Jadi oleh kerana bagi salam tu tak dikira, seolah-olah dia masih dalam solat. Jadi bila dalam solat, perkara yang membatalkan solat, nanti kita baca perkara yang membatalkan solat sebelah kan, pasal 38 batal solat. Cuba tengok nombor 4, bertutur dengan 2 huruf atau 1 huruf yang difahami dalam keadaan sengaja. Sengaja. So kalau tak sengaja tak batal solat.
Jadi yang bercakap tadi tu tak batal solat sebab tak sengaja. Ha, tapi kalau dah bercakap banyak, contoh makmum cakap dengan imam kan, imam macam tiga tadi. Imam kata, tak adalah empat. Tiga kot. Empat lah, tiga. Tak adalah, aku pasti empat. Tapi saya rasa tiga lah imam. Panjang pula. Dia dah berdebat-berdebat lama tu. Tiga. Sambung lagi satu rakaat dah. Jom. Tak boleh dah lah. Tak boleh dah. Sebab dah banyak. Tak boleh juga. Sebab confirm semayang dia cuma tiga rakaat. So sujud sahwi tak boleh. Dia dah habis. Semayang dia dah habis dah. Waktu dia dah batal semayang dia. Kena buat balik. Buat balik. Okay. Bercakap dengan sengaja, dengan tak sengaja, kalau banyak maka membatalkan solat. Dengan tak sengaja. Okay. Ada sebahagian ulama sebut empat perkataan je. Empat perkataan, lebih daripada empat maka dah dikira sebagai membatal. Dalam mazhab Syafi'i ada sebut empat, ada yang sebut enam dan sebagainya lah. Ulama beza pandangan mengikut cara mereka kira berapa perkataan yang digunakan oleh sahabat dan juga oleh Nabi SAW. Ada sebagian letakkan sebagai uruf, ikut uruf. Okay. Seterusnya, jadi kita sebut sujud sahwi makmum wajib untuk ikut imam. Okay, makmum wajib ikut imam sujud sahwi. Tetapi makmum tidak sujud kerana lupanya makmum tu. Okay, contoh macam ni. Makmum yang tersilap, imam tak silap. Makmum tersilap. Contoh tadi baca Fatihah waktu sujud contohnya. Makmum yang tersilap, imam tidak. So makmum tak payah sujud sahwi. Makmum tak payah sujud sahwi. Imam sujud sahwi baru dia sujud sahwi. Kecuali kalau imam yang patut sujud sahwi, lepas tu imam tu pula tak sujud sahwi, maka disunatkan bagi makmum sujud sahwi selepas imam bagi salam. Selepas imam bagi salam. Contoh, imam tinggal tahiyat awal, dia tak sujud sahwi. Kita yakin dia tinggal tahiyat awal tadi, kan? Jadi habis 4 rakaat contohnya, dia bagi salam, lepas dia bagi salam barulah kita sujud sahwi. Kita tak boleh sujud sebelum dia sebab manalah tahu, mana kita tahu dia sujud ke tidak kan? Dia bagi salam lah baru kita tahu dia tak sujud. So bila dia bagi salam, okey dah confirm dia tak sujud sahwi. So waktu tu barulah kita sujud sahwi. Walaupun kita sepatutnya, kita ingat tadi kan, kita nak tahiyat awal, dia yang lupa. Tapi tetap disunatkan untuk kita sujud sahwi. Lepas imam bagi salam Okey. Itu yang kita sebut tadi. Kalau makmum yang tersilap, imam tak sujud sahwi lah kan? Imam tak sujud sahwi dan makmum tak payah sujud sahwi. Tak payah sujud sahwi. Sampai bagi salam. Tak payah. Tak payah sujud sahwi. Dalam matan zubat ada sebut wa muqtadin li sahwihi la yasjuda. Orang yang menjadi makmum kerana kerana lupanya dia, maka dia tidak perlu untuk sujud. Lakin li sahwi man bihi qad iqtada. Tetapi
kerana lupanya orang yang dia ikut. Maksudnya bagi dia, dia lupa dia tak payah sujud, makmum ni, dia lupa dia tak payah sujud, tapi dia sujud. Lakin lisahwi man bihi qadiktada, maksudnya kerana lupanya orang yang dia ikut, maksudnya imam lah. Imam punya lupa baru dia sujud sahwi. Walaupun imam tak sujud sahwi. Betul. Ya. Soalan yang cantik. So imam tak baca doa kunut. Okey, kalau imam tu mazhab Syafi'i, maka dia disunatkan sujud sahwi, dia tak sujud sahwi, kita sujud sahwi. Kalau imam tu bukan mazhab Syafi'i, maka dia tak disunatkan sujud sahwi untuk dia. Sebab dia bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i, kunut subuh tak ada. Jadi dia tak perlu sujud sahwi. Maka kita pun tak perlu sujud sahwi juga. Sebab kita ikut imam kan? Sebab dia punya konsep dia simple je. Imam kena sujud sahwi, baru kita sujud sahwi. Kalau imam tak kena sujud sahwi, kita tak payah sujud sahwi. Itu kalau kita sebagai makmum. Okey, ada sikit perbahasan berkaitan dengan tahiyat awal tadi. Tahiyat awal, kalau imam lupa, imam jangan turun balik. Tapi kalau makmum yang lupa, makmum berdiri, imam duduk, tahiyat awal, kita duduk balik. Apa beza imam dengan makmum kat sini? Imam tahiyat awal, hukum dia sunat. Makmum tahiyat awal sunat juga. Tapi wajib ikut imam. So dia buat benda yang wajib. Kan? Dia bukan buat benda sunat. Jadi dia wajib ikut imam. Jadi ketika itu, dia duduk balik. Kecuali kalau dia bangun dalam keadaan sengaja. Dia sengaja berdiri. Aku tak nak tahiyat awal. dia macam, tahiyat awal ni kan sunat. Jadi aku tak duduk pun tak apa. Jadi dia pun berdiri. Bila dia dah berdiri, maka ketika itu disunatkan untuk dia. Bukan disunatkan. Ketika itu dia ada dua pilihan. Sama ada dia hendak duduk ataupun dia nak berdiri, tunggulah imam tu. Duduk boleh. Duduk boleh. Jadi, kalau dia sengaja. Kalau lupa, dia duduk balik. Tak ada masalah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Imam tak baca, okey. Imam mazhab lain. Mazhab Syafi'i. Dia tak baca kunut. Ya, yeah. Okey. Faham? Kita disunat mazhab Syafi'i. Kalau dia imam tu mazhab Syafi'i, kalau imam tu mazhab Syafi'i, kemudiannya dia tak baca doa kunut, walaupun kita baca, tapi dia tak baca, lepas tu dia tak sujud sahwi, maka kita disunatkan sujud sahwi. Walaupun kita dah baca. Sebab dia bukan kira kita punya lupa. Dia kira lupanya imam tu. Ataupun kekurangan pada imam, bukan kekurangan pada kita. Kekurangan pada kita ni ada juga yang kita sujud sahwi. Contoh, kita masbuk. So rakaat yang ketiga kita sembahyang seorang. Rakaat keempat kita sembahyang seorang. Waktu kita sembahyang seorang tu kita terlupa sesuatu. Maka kita disunatkan sujud sahwi. Walaupun salahnya kita. Sebab waktu kita salah tu kita seorang. Maksudnya bukan waktu berjemaah. Contoh masbuk sembahyang subuh. Rakaat yang kedua dia masuk. Kan? So dia kena tambah lagi satu rakaat. Dia tambah satu rakaat, rakaat yang kedua bagi dia disunatkan untuk doa kunut. Kali dia lupa je doa kunut. Sebab tadi dah doa kunut ke imam. Contohnya kan. So dia tak baca doa kunut waktu rakaat kedua dia. Jadi bila dia sujud, bila dia sebelum bagi salam, sebelum dia bagi salam disunatkan untuk dia sujud sahwi. Sebab dia tertinggal kunut tadi. Jadi dia tertinggal kunut, dia sujud sahwi lah. Imam baca kunut. Dia tak baca kunut. Tapi sebab waktu tu dia bersendirian. Yang kita kata kalau sendiri punya salah yang tak payah sujud sahwi adalah kalau ketika itu berjemaah. Kalau ketika itu berjemaah.
Ataupun contoh dia sembahyang seorang dulu. Sekali jemaah ada, dia pun masuk ke jemaah tu. Waktu dia sembahyang seorang tu, ada buat benda yang menyebabkan sujud sahwi. Pun sama juga, dia disunatkan untuk sujud sahwi. Sebab waktu, dia dikira waktu perbuatan tu waktu bila. Kalau waktu perbuatan dia lupa tu dalam keadaan dia menjadi makmum, maka dia tak perlu untuk sujud. Imam salah, barulah dia apa sujud sahwi. Okey. Seterusnya kita baca terus perkara yang batalkan sembahyang. Faslun tabtulu salati bi 14 khaslatan. Batal sembahyang dengan 14 perkara. 14 perkara yang membatalkan solat. Okey. Bil hadasi, dengan hadas. Hadas kita pun dah faham sebelum daripada ni. Maksud hadas adalah itulah yang menyebabkan wajib, menyebabkan mandi ataupun menyebabkan wudu kan. Itu asalnya kita tahulah benda ni. Terbuang angin ke benda kan. Wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Dengan jatuhnya najis sekiranya tidak disingkir serta-merta tanpa menanggungnya. Kan? Maksudnya dia terus ketepikan najis tu. Yang ni pun sebenarnya kita dah baca waktu kita sebut tentang syarat-syarat sah solat. Kan? Sama lah nombor satu, nombor dua, semua ada berkaitan dengan syarat sah solat. Jadi bila syarat sah solat dia tak ada, dia akan jadi batal lah kan. So nombor tiga pun sama juga, tutup aurat. Maksudnya bila terbuka aurat, kalau tak tutup serta-merta, maka batal lah solat. Yang keempat, ni tak ada kaitan dengan syarat sah solat. Bin nutqi bi harfaini au harfin mufhimin amdan. Dengan bertutur dengan dua huruf atau satu huruf yang difahami dalam keadaan sengaja. Kan? Kita sebutkan tadi, bila perkataannya banyak, sengaja tak sengaja batal. Kalau perkataannya banyak. Kan? Walaupun tak sengaja. Macam kita sebut tadi, melatah contohnya kan. Tapi melatah banyak. Melatah ni tak sengaja. Tapi kalau melatah sikit je, kan? Dia macam terkejut kan. Dia jenis terkejut, oh pucut juga. Maka tak batal lah. Sebab tak sengaja. So kita sebut tadi yang dekat nombor 4 ni, dengan sengaja ni maksudnya dengan sengaja kalau tak banyak. Kalau banyak, sengaja pun membatalkan. Okey. So sekarang ni kita cerita pula yang tak sengaja. Yang tak sengaja. Yang sengaja dah confirm kan, bila banyak batal, tak banyak tak batal. So yang tak sengaja ni pula, yang sengaja ni pula dengan bertutur dua huruf atau satu huruf. Kalau sengaja dua huruf atau satu huruf. Maksud dua huruf atau satu huruf, satu huruf yang difahami ataupun dua huruf walaupun tak difahami. Satu huruf yang difahami ni maksudnya difahami dalam bahasa Arab. Contohnya adalah huruf qaf. Dia bunyinya qi. Qi itu satu huruf je. Qi ni ada maksud dalam bahasa Arab. Walaupun satu huruf je. Qaf bari bawah. Maksud qi adalah berjaga-jaga. Berhati-hati. So qi itu je kataan dia. Satu huruf je. Ataupun ai. Ataupun fi. Ataupun ri. Itu contoh-contoh huruf dalam bahasa Arab yang walaupun dia satu huruf je, dia ada makna. Kan? Fi ada makna, i ada makna, ri ada makna, qi ada makna. So tu antara satu huruf yang ada makna. Atau dua huruf walaupun tidak ada makna dalam bahasa Arab, dan namanya termasuklah bahasa apa pun. Kan? Sebab dua huruf memang confirm akan membatalkan apa namanya ni, solat. Kan? Tapi kalau dia baca Quran contohnya, contoh
Orang ketuk pintu, kan? Dia nak suruh orang tu masuk. Orang tu pula tahu bahasa Arab. Dia pun baca Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Ha. Kan? Kan dia bercakap tu. Tapi dia baca Quran. Jadi dia bukan bercakap kosong, baca Quran. So tengok kepada niat dia. Kalau niat dia semata-mata nak bercakap dengan orang tu, walaupun dia baca Quran, batal solat dia. Tapi kalau niat dia baca Quran sekali dengan nak fahamkan orang itu, maka tidak batal solat dia. Jadi dia kena ada niat baca Quran, barulah tak batal. Contoh, dia nak suruh anak dia ambil kitab, dia pun baca Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Contoh, siapa faham bahasa Arab tahulah benda tu. Tapi kalau anak dia tak faham bahasa Arab, memang sampai bila belum tak faham kan. Jadi memanglah tak boleh baca terjemahan, terjemahan memang kumpul dah batal kan. Okey. Ya. Ya. So, kalau dekat atas badan kita, kita tolak je lah. Ha. Atas sajadah, jangan pijak atas dia je lah. Ha, itu je. Okey. Seterusnya, kalau berdehem. Berdehem bunyi dua huruf. Kan? Contoh, am. Kan? Am. Itu dah berapa huruf dah tu kan? Kita boleh eja tu kan? Kan? So kalau berapa huruf tu, dia tengok. Kalaulah dia terpaksa berdehem sebab nak baca benda yang wajib, barulah boleh dia berdehem macam tu. Kalau bukan benda yang wajib, maka dia tidak boleh buat begitu. Batal solat dia. Contoh yang tak wajib, contohnya bacaan surah, contohnya baca doa kunut, contohnya nak takbir intikal, intikalat tu apa? Takbir nak rukuk, takbir nak sujud, kan? Kalau dia tak berdehem, dia tak boleh nak sebut Allahu Akbar contohnya. Kan? Sebab tersekat ke sini. So dia kena ahem. Barulah Allahu Akbar contohnya. Batal solat dia. Sebab apa batal? Sebab takbir tu hukum dia sunat, bukan wajib. Kan? Baca surah macam tu juga. Yang paling banyak berlaku dalam masyarakat kita, lagi-lagi orang Arab, adalah waktu baca surah. Tapi yalah, dia mazhab lain kan. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, tak boleh buat benda tu. Imam kita ni sebab dia tengok Imam Masjidil Haram buat, jadi dia pun buat juga. Jadi waktu baca surah pun duduk berdehem, berdehem banyak. So salah. Tapi kita sebut tadi dengan sengaja kan, nombor 4 dia punya point dia dengan sengaja. So kalau tak sengaja, tidaklah batal. Terlupa tak batal. So kalau imam buat, kita anggap dia terlupa lah tu kan. Kalau involuntary lagi lah, sebab kita sebut dengan sengaja. So kalau tak sengaja, contohnya batuk bunyi kuat, berdehem tu pun ada orang dia dah jadi habit, ataupun tak sengaja lah, terlupa kan. Dia dah terbiasa, bila tekak dia ni sikit je dia tak akan berdehem kan. Dia terus betul-betul ingat, aku tengah solat. Tak apa, tak batal lah kan. Kita sebut tu batal bila dengan sengaja. Dengan sengaja. Dan dalam keadaan tahulah. Sekali lagi, maknanya kalau sebelum-sebelum ni buat tapi tak tahu kata benda tu batal, tak batal lah. Okay. Banyak pula yang berdehem, tiba batuk semua. Okay. Okay. So kalau imam buat, kalau imam buat kan, kita jangan mufarakah dengan imam, jangan berasing, jangan terus siapa berasing daripada imam. Kita ikut je imam tu sampai habis, tak apa. Sebab ada kemungkinan dia buat kerana
tak sengaja ataupun lupa. Ha. So tak apa, sama ada involuntary tadi ataupun terlupa. Ha. So yang pentingnya kita macam tu. Kita dengan imam ni, konsep dia adalah selagi mana tidak secara yakin yang dia batal, maka selagi itu tak batal sebab dia masih ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, so kalau ada kemungkinan-kemungkinan yang dia tidak batal, maka tak batal lagi. Nah, jadi kita boleh ikut dia sampai habis walaupun dia berdehem. Ini yang biasa kita sembahyang lah belakang imam-imam kita kadang kan, dia berdehem. Dia tak tahu kot. Macam tu je lah. Selesai. Boleh biar. Boleh biar. Kalau kita biar pun tak ada masalah. Kalau imam tu baik dengan kita, kita baik dengan dia, boleh dah cakap dengan dia. Kan? Cakap dengan dia, saya belajar kalau berdehem ni, kalau tak apa, batal kalau bukan buat tu wajib. Kan? Cakap tu, tak, saya baca surah. Surah kan tak wajib. So, macam itulah waktu Fatihah kan, waktu Fatihah bacaan Fatihah yang wajib. So kalau dah jadi macam ni, bagi seorang imam dia nak buat apa? Dia rukuk je lah kan, waktu surah dia tak lepas nak baca surah tu sebab tersekat kan. Jadi apa cara dia patutnya dia buat? Dia terus rukuk. Dia rukuk. Habis kalau dia rukuk, dia tak boleh lah sebut Allahu Akbar tu, Allahu Akbar contohnya kan. Dia buat macam tu je lah, sudah. Makmum kat belakang tolonglah angkat suara untuk dia. Kan, makmum lah yang punya peranan waktu tu untuk angkat suara. Sebab imam dah tak lepas. Jangan ganti pula dengan makmum belakang suruh jadi imam. Macam yang video viral hari tu. Kan, bulan Ramadan hari tu. Orang viral tak apa lagi. Viral siap puji pula imam dengan Bilal tu. Pandai betul dia orang ni, masya-Allah bagus betul lah, inilah caranya bla 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 bla. Tukang komen tu semua tak belajar fiqah maknanya. Dengan imam-imam tu sekali tak belajar. Kan? Yang ni saya sebut ni berdasarkan kepada 4 mazhab. Yang boleh ganti dengan orang lain jadi imam apabila imam tu tak dapat nak baca benda yang wajib. Kalau dia tak dapat baca Fatihah, dia gantilah makmum kat belakang dia. Sebab dia tak boleh baca Fatihah. Tapi kalau surah, dia tak boleh ganti dengan makmum kat belakang dia. Dia kena continue. Kan? Katalah rakaat kedua tu baru dia tak boleh, dia tak boleh nak baca Fatihah pun. Waktu tu boleh tukar. Kan? Okey, yang ke 5. Wabil mufattiri amdan. Dengan apa diterjemahkan? Dengan memakan sedikit makanan dengan sengaja. Okey, makan sedikit dengan sengaja, makan banyak dengan lupa. Kan, makan sedikit dengan sengaja tidak membatalkan makan sedikit dengan sengaja batalkan solat, kalau tak sengaja banyak baru batalkan solat. Ini sama macam bercakap tadi. Dan bercakap sedikit kalau tak sengaja tak batal. Sengaja baru batal. Makan pun macam tu juga. Kan? Sama je konsep dia. Nombor 5 dengan nombor 6 tu. Makan sedikit ni contohnya apa? Ada biji. Apa namanya dia makan contohnya apa-apalah yang ujung-ujung je sikit-sikit kan. Koci apa-apalah ataupun sim-sim contohnya, sesame tu. Sesame apa dia bahasa Melayu? Bijan. Bijan dia makan roti bijan. So bijan tu ujung tu satu biji, dua biji dekat lidah dia tertelan kan. Lepas makan semayang kan, so waktu semayang tu tertelan, so tak batal lah, buat sikit kan. Tapi jangan sengaja telan. Jadi kalau boleh keluarkan, keluarkan. Kan? Kalau boleh keluarkan,
hantar ke hujung lidah, keluarkan. Boleh. Kalau dia boleh keluarkan, dia kena keluarkan. Ni kita cerita ni dalam keadaan dia tak boleh nak keluarkan, ataupun dia tak sedar, tiba-tiba sedar tu dah tertelan dah. Ha, dia telan helio je, dia ingat telan helio tak ada apa-apa. So bila dia telan, baru perasan ada benda masuk sekali. So tak batal lah, sebab sedikit. Ha. Tapi kalau banyak, so itu payah lah kalau kata tak sengaja kan. Tapi ada juga kata kalau orang yang paksa dimakan. Apa dia? Orang anak dia contohnya pergi suap nasi dalam mulut dia. Dia tengah semayang. So banyak-banyak masuk dalam mulut dia. So dah jadi banyak kan. Jadi kalau dia telan batal lah. Dia beza dengan puasa apa dia? Puasa ni kalau banyak pun tak batal kalau kita lupa kan. Kalau lupa satu pinggan pun tak batal puasa. Kalau solat batal. Kan? Kalau banyak batal. Walaupun dalam keadaan lupa. Semayang imam panjang sangat bacaan, dia terlupa. Kan? Dia tengah semayang. Dia pula duduk macam contohnya, kan, semayang sunat kan, katalah tarawih. Imam baca panjang sangat, dia duduk je semayang. Tengah-tengah semayang, dia ternampak ada kopi ke sebelah. Jadi dia pun minum, guru-guru-guru-guru-guru-guru. Dia minum pun teringat, alamak aku tengah semayang lah. Batal. Puasa tak batal, semayang batal. Itu beza dia. Beza semayang dengan puasa kat situ. Okay. Lagi, nombor 7. Wa salati harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Okay, nombor 7, nombor 8, nombor 9 ni dia melibatkan perbuatan yang banyak. Nah, perbuatan yang banyak. Nombor 7 mempergerakkan 3 kali berturut-turut, nombor 8 dengan lompatan, dengan 9 dengan pukulan. Kan? So perbuatan yang banyak yang berturut-turut. Kan? Berturut-turut. Maksudnya perbuatan yang kedua dengan perbuatan yang pertama bersambung. Kan? Perbuatan yang ketiga dengan yang kedua bersambung. So kalau bersambung tu, tu dipanggil berturut-turut. Kalau berhenti sekejap sambung, berhenti kejap sambung, berhenti kejap sambung, yang tu tak apa. Walau 20 pergerakan sekalipun. Kan? Contoh berjalan kan. Dua berhenti, dua berhenti, dua berhenti. Kan? Maka tidaklah membatalkan solat. Okey. Kemudiannya langkah tu, satu kaki bila dia langkah dia dikira satu pergerakan. So langkah kaki yang sebelah dikira dua perbuatan. Okay, so kaki kanan, kaki kiri, tu dah jadi dua perbuatan. Macam tu kan, kanan, kiri kan, itu dua perbuatan. Itu bukan satu eh. So macam ni, macam ni. Dah dikira sebagai dua perbuatan. Tapi tangan pula kalau bergerak macam ni, macam ni, itu dikira satu. Itu bukan dikira dua eh. Okay, macam ni, macam ni, dikira satu. Kembali ke tempat dia balik, itu dikira sebagai satu. Okay, dengan syarat tidak berhenti lah. Kalau berhenti memang tak ada masalah lah kan. So sini, sini dikira sebagai satu. Sini, sini dikira sebagai satu. Okay. Ataupun tepuk contohnya kan. Tepuk kan, angkat letak balik kan. Ni dikira satu. Ni bukan dua ni. Okay. So pergerakan sekali ataupun dua kali tidak batal solat walaupun sengaja. Kecuali apa dia? Kecuali satu dengan niat bermain. Kalau niat main, batal solat walaupun sekali ataupun dua kali. Kan? Angkat tangan saja main-main. Kan? Batal solat walaupun sekali. Okey. Contoh anak
lalu kat depan, bukan dia nak halang, tapi dia nak main-main je dengan anak tu. Contoh je. Dia nak main dengan budak tu. Batal solat. Walaupun satu je pergerakan dia. Nah, tetap dikira sebagai perkara tu sebab dia bermain-main. Ataupun yang nombor 8 dan nombor 9. Walaupun satu je perbuatan dia, iaitu pukul. Kan? Dipanggil pukul yang apa dipanggil? Keji. Lompat yang keji. Pukul yang keras. Kan? Maksud yang keji ni apa dia? Maksudnya dengan seluruh badan. Maksudnya lompat betul lah. Ha, bukan macam macam tu je. Apa badan sikit macam tu je. Maksudnya terangkat kaki. Ha, melompat betul-betul lah maksudnya. Ha. So walaupun satu. Lompat kan? Dia tetap membatalkan solat. Dia macam ni. Kalau pergerakan tu dengan pergerakan yang maknanya dia tengah solat macam tu kan, dia gerak badan macam tu ni, dia kita kena tengok dia bergerak tu kenapa. Kalau dia bergerak tu sebab dia menghayati solat, menghayati surah, menghayati bacaan dan sebagainya kan, maka dia bergerak, yang tu dia tak membatalkan solat. Dia tak membatalkan solat. Tapi kalau dia sengaja, ini boleh batalkan solat. Sebab pergerakan banyak kan? Ini dah dikira sebagai pergerakan. Dan badan ni anggota besar, dia bukan kecil ni kan? Walaupun kaki tak bergerak. Okay. Pukul, dia kata pukul yang keras. Pukul yang keras ni maksudnya apa? Pukul yang menyebabkan bergerak satu badan. Maksudnya macam ni tak apa-apa kan, ini badan tak bergerak, pukul juga ni kan. Ha, ni pukul macam ni tak apa sebab tak bergerak tu badan. Tapi kalau kan, ha, so satu badan bergerak kan, ataupun dia tampar orang contohnya kan, tengah-tengah semayang pergi tampar orang, so satu badan bergerak. So bila satu badan bergerak, batal kan? Walaupun satu je pergerakan kan, dia itu maksud nombor 9. So nombor 8 dengan nombor 9 ni dia kira pendetilan kepada nombor 7 tu lah kan? Nombor 7 tu. Kalau anggota yang lain macam bibir, lidah, telinga, mata, apa, kelopak mata kan, kalau digerakkan, kalau tak sengaja digerakkan, yang itu yang tak batal walaupun banyak. Tapi kalau sengaja, contohnya macam dia nak main, batal eh? Kalau main batal, walaupun anggota kecil. Contoh jari kan? Jari dia main saja tengah solat macam tu. Itu batal. Jangan bagi alasan, tak apa ustaz, yang anggota kecil. Tak, anggota kecil pun batal. Bibi saja je nak macam tu kan? Tetap batal. Sebab dia main. Ha. Lain kalau benda yang memang tak sengaja kan, ataupun yalah contoh gatal kan, so jari je kan digaru kan, itu tak gatal walaupun lebih daripada 3 sebab gatal sangat. Ha. Memang dia kena garu juga. Itu cerita lain. Okay. Ya. Yeah. Macam-macam jatuh apa? Oh, kita paut dia, kita pegang dia supaya dia tak jatuh.
Sama juga kalau tak lebih daripada tiga perbuatan, tak lebih daripada dua perbuatan, dua perbuatan berturut-turut dia boleh pegang dia, boleh. Jangan bagi dia jatuh kan. Boleh. Dia tengok-tengok kita selamatkan nyawa ke macam mana. Kalau dia jatuh tu maknanya kita rasa kita boleh selamatkan nyawa dia, tak ada masalah untuk kita batalkan solat sebab nak selamatkan nyawa. Selamatkan nyawa. Jangan kita fikir tak apa, solat lebih penting, solat lebih penting kan. Orang tu tu kan dah menapah apa semua kan. So memang kita boleh batalkan solat, tak ada masalah. Kan? Batalkan solat untuk menyelamatkan nyawa. Handphone ni lagi mengganggu orang. Tukar handphone ni, satu kemudahannya adalah kita boleh tutup dengan jari je. Kan? Dengan jari. So dia bukan dengan perbuatan yang banyak dan dengan anggota yang kecil dan perlu, bukannya main-main. Tapi kalau main handphone dia boleh batal. Mengganggu orang, kalau dengan sengaja mengganggu orang dia boleh jadi. Macam-macam ni kan, kita dengan jari, orang pun dengan jari tapi saju main. Macam main game, imam lama sangat. Itu jangan. Kan? Ya. Yeah. Sama juga. Jari pusing. Jari pusing kalau dengan niat main batal. Kalau pusingkan jari sebab memang dia ikut mazhab yang kata sunat gerakkan jari tu, tu pulang dia lah. Tapi tu bukan mazhab Syafi'i dah lah. So kita tak payah sembang lah bab gerak banyak ni. Sebab dalam mazhab dia gerak banyak memang tak batal. Kan? Tapi bila dalam mazhab Syafi'i, jari tak pusing. Kan? So jangan pusing jari. Ya? Bukan mazhab Syafi'i je tak pusing jari ni. Dia memang majoriti fuqaha kata tak pusing jari. Kan? Tak bergerakkan jari. Macam tu macam diorang gerak ni lah. Yang terlalu banyak gerak ni. Majoriti fuqaha kata tak gerak sebenarnya. Tapi kalau diorang nak gerak-gerak suka hati diorang lah. Kalau diorang ikut mazhab lain kan. Dia ikut mazhab diorang memang tak batal solat pun dengan pergerakan lebih daripada dua kali pun. Dia gerak banyak kali pun tak apa diorang. Kan? Diorang kira gerak banyak kali tidak batalkan solat. So diorang gerak. Tak, bila kita tengok Imam Masjidil Haram semayang, pelik tau. Dia memang dah jadi dia punya habit tau. Dia punya habit dia kalau tuan-tuan tengok Imam Masjidil Haram betul. Allah Akbar macam ni je. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia memang macam tu. Kenapa dia tak betulkan sebelum takbir tak faham? Dia mesti lepas takbir baru dia nak betulkan. Lepas tu dia punya ni, kadang dia betulkan dia punya saya mak tu kan. Dia boleh betulkan sebelum tapi dia betulkan lepas juga. Dalam mazhab Syafi'i benda tu batal. Sebenarnya. Kan? So itu mazhab dia, suka hati dia lah. dia buat tu suka hati dia lah. Kita jangan buat lah. Tapi ada imam kita dia terpengaruh. Yang itu pun ikut. Sebab imam-imam kita kan suka tiru Imam Masjidil Haram. Jadi kalau dia tiru lagu je tak apa. Dia tiru dengan perbuatan-perbuatan sekali. Jadi bila dia angkat takbir je pun, dia pun betulkan juga. Dia pun pakai pun macam Imam Masjidil Haram juga. Kan? So dia betulkan juga. Macam tu. Lepas tu baca. So kena hati-hati. Kan? Okay, lagi. Nombor 10, menambah rukun fi'li dengan sengaja, iaitu dia dikira sebagai perbuatan juga sebenarnya. Menambahkan rukun mendahului imam dengan dua rukun fi'li, dia sebenarnya termasuk dalam bab sembahyang berjemaah. Tapi dia jadi batal solat bila dahului imam lebih daripada dua rukun. Kan? Wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini. Dia lebih daripada imam dengan dua rukun. Kan? Maksudnya contohnya imam
masih berdiri, dia dah sujud. Dia tunduk nak sujud saja, maka dia dah lebih daripada dua rukun daripada imam, iaitu rukuk dan i'tidal. Kan? Rukuk dan i'tidal. Ha. Jadi bila dia nak sujud je, maknanya dia dah mendahului dua rukun daripada imam. Ketika itu, maka batallah solat dia. Batal solat eh? Bukan batal jemaah. Dia dah jadi batal solat. Kecuali dia mufarqah. Dia niat berasingan daripada imam. Ataupun satu lagi adalah dia rukuk sebelum imam rukuk. Bila imam nak rukuk, dia berdiri. Bila imam nak berdiri, nak i'tidal, dia sujud, main kejar-kejar. Yang tu pun dikira sebagai lebih daripada dua rukun. Okey. Keseterusnya nombor 12, tinggal dua rukun fi'li tanpa keuzuran. Tinggal, maknanya terlambat daripada imam. Kan? Sama macam tadi juga. Maknanya dia berdiri, imam sujud. Dia masih berdiri baca Fatihah. Imam sujud. Kalau tak ada keuzuran, maka batal. Kan? Kalau keuzuran, kita tengoklah. Kalau dia ada keuzuran, tak apa. Dia boleh pergi sampai kepada tiga rukun yang panjang. Tiga rukun yang panjang tu apa dia? Sampai sujud yang kedua. Kalau dia baca, kalau dia berdiri lah. Lepas tu berdiri, Fatihah. Rukuk tu rukun. Sujud yang pertama rukun. Sujud yang kedua barulah rukun yang ketiga yang dia panggil rukun yang panjang. I'tidal dan duduk antara dua sujud tak dikira. Okey. So maknanya bila imam nak sujud yang kedua, dia mesti sudah rukuk. Kalau dia belum turun untuk rukuk, imam sudah sujud yang kedua, maka confirm batal. Okey. Hanya kalau dia tak sempat juga waktu tu, dia tinggalkan Fatihah dia, dia ikut imam tu dan dia tambah rakaat nanti sebab Fatihah dia tak habis. Kan? Yang ke-12, niat memutuskan sembahyang atau menggantungkannya, nombor 12 sebenarnya, untuk memutuskan sembahyang dengan sesuatu. Itu nombor 13. Niat memutuskan sembahyang atau menggantungkan untuk memutuskan sembahyang dengan sesuatu. Kan? Nombor 14, pergi datang fikiran pada memutuskan sembahyang. Maksudnya taradud, dia tak tahu nak batal ke tak, nak batal ke tak, nak batal ke tak. Itu maksud pergi datang tu. Dia punya terjemahan dia pergi datang tu, kita tak faham tu kan. Apa dia? Putar balik. Berbalik-balik. Taradud, berbalik-balik. Berbolak-balik. Nah, itu kata yang betul. Berbolak-balik. Pada memutuskan sembahyang. Tapi kena ingat niat ni maksudnya dia memang dalam hati tu betul-betul lah nak batalkan ataupun berbolak-balik nak batalkan. Yang permainan syaitan ni, mainan syaitan ni dia bisik. Kalau sekadar bisikkan je dalam hati, itu tak dipanggil sebagai niat. Tahu? Ini memang betul-betul dalam hati, ish aku nak batalkan ke tak, nak batalkan ke tidak ni, ish batalkan lah. Memang betul-betul nak bersungguh-sungguh nak batalkan. Jadi ketika itu terus batallah solat dia. Bukan waktu dia niat tu baru batal. Waktu dia berbolak-balik tu dah batal. Waktu berbolak-balik dah batal lah. Ataupun dia gantung dengan sesuatu kan tadi kita sebut. Dia gantungkan dengan sesuatu.
Contohnya, orang ketuk pintu, maka aku batalkan solat. Maka ketika dia gantungkan tu je, dah batal lah solat dia. Tak tunggu orang ketuk pintu. Walaupun dari segi adat, benda tu tak boleh nak berlaku. Contoh, kalau kucing berjanggut, aku batalkan solat. Maka batal. Batal solat dia. Waktu tu batal. Tak tunggu sampai kucing berjanggut. Okay? Ataupun, kalau aku dapat terbang ke langit, maka aku batalkan solat aku. Which is benda tu tak akan berlaku. Mustahil. Dia boleh terbang sebab dia bukan burung. So dari segi adatnya, mustahil. Bukannya mustahil secara mutlak. Tapi dari segi adatnya. Dari segi adat benda tu tak berlaku. Boleh je mencari adat. Tiba-tiba dapat karamah kan. Tiba-tiba terbang. Tapi ni kita cerita dari segi adat. Walaupun dari segi adat benda tu mustahil, tetap bila dia menggantungkan niat dia macam tu, maka batal solat dia serta-merta. Serta-merta. Sebab dulu kita dah belajar bab ni sebenarnya. Bab niat dulu. Kita dah belajar bab niat. Salah satu daripada syarat niat, dia mesti jazam. Dia mesti kukuh. Dia tak boleh ada keraguan padanya. Kan? Okey. Seterusnya, masa dah habis 10.50. Kita ni tak sempat habis 15 kelas nampak gaya ni. Okey, pasal 39 saya dah pernah sebut hari tu. Sebenarnya yang syarat mesti niat jadi imam. Waktu kita bincang pasal niat hari tu, kita dah bincangkan dah. So 4 ni mesti niatkan jadi imam. Kan? Kalau dia tak niatkan jadi imam, tak boleh lah. Sebab semayang Jumaat, mana boleh tak niat jadi imam? Kan? Imam ni cerita imam eh. Bukan cerita makmum ni. Makmum, mestilah niat jadi makmum. Kan? Semayang Jumaat, mana boleh semayang Jumaat seorang-seorang? Kan? Takkanlah semayang Jumaat seorang. Okay, semayang 5 waktu yang diulangi, yang kita sebut hari tu, i'adah. Mula-mula semayang seorang, lepas tu semayang berjemaah. Sebab jemaah datang. Yang ketiga, semayang yang dinazarkan berjemaah, dia dah nazar nak berjemaah. So setiap kali dia semayang yang bernazar tu, yang dia dinazarkan tu, kalau orang tolak dia jadi imam, maka dia memang kena niat jadi imam daripada takbir. Kan? Yang keempat, jamak takrim kerana hujan. Itu pun kita dah sebut kali tu. Tak. Dia. Maksudnya? Dia nazar untuk solat hajat. Maksudnya? Okey. Tak, dia bergantung kepada nazar dia macam mana. Oh, ni soalan yang lain eh? Soalan lain. Solat sunat, okey. Bukan nazaran eh? Kalau orang tolak dia jadi imam untuk solat hajat, adakah dia mesti niat? Tak mesti. Kalau dia nak berjemaah, dia niatlah jadi imam. Kalau dia nak niat semain seorang, dia dapat pahala semain seorang. Kan, dia selain daripada empat ni, kalau dia tak niat jadi imam, sembahyang dia sah. Tapi dia tak dapat pahala berjemaah. Sembahyang isyak ke, sembahyang zuhur, sembahyang fardu sekalipun, apatah lagi sembahyang sunat. Kan. Ada makmum kat belakang, tapi seperti dia orang lah, aku tak layan dia orang. Kan, dia nak sembahyang seorang je, Allahu Akbar. Dia tak peduli orang belakang dia. Tapi orang belakang semua niat nak jadi makmum dia. Kita dah sebut hari tu kan, makmum punya niat. Punya niat tadi sah, makmum dapat pahala jemaah, imam je tak dapat pahala jemaah. Imam tak dapat pahala jemaah sebab dia tak niat. Tapi imam punya semayang sah, makmum punya semayang pun sah dan dapat pahala jemaah. So empat yang ni wajib. Banyak imam mesti niat jadi imam. Dia tak boleh kira terus kata dia orang lah, aku nak semayang seorang. Mana boleh semayang seorang semayang jemaah? Okay. Asal 40 tu minggu depan insyaAllah. Sebab fasa 40 tu panjang. Okey. Kita dah sebut hari tu kan, kita tak akan habiskan kitab ni sampai kitab puasa. Hari tu saya sebut waktu mula dulu.
Sebab Safinatun Najah tidak ada kitab puasa sebenarnya. Kitab puasa ni sambungan. Kata apa? Tambahan. Bukannya kitab Safinatun Najah yang asal. Biasa kitab puasa ni kita akan baca waktu dekat-dekat Ramadan. So kita akan sampai fasal 55 sahaja. InsyaAllah. Sempat insyaAllah. Wallahu'alam. Ada soalan lain sebelum kita tutup? Minggu depan insyaAllah kita baca pasal jemaah dan sembahyang jamak. Ya. Macam mana? Kanak-kanak belum sunat? Tak. Dia duduk sebelah tak batal. Dia bila kita tanggung dia yang batal. Najis ni yang batal bila kita tanggung. Bukannya bila dia pegang kita. So kalau dia pegang kita, dia tak batal, tak membatalkan solat. Kan? Bukan najis, dia menanggung najis kan. So dia menanggung najis. Kalau najis kena kita, batal lah. Tapi kalau orang yang menanggung najis pegang kita, kita punya solat tak batal. Melainkan kita angkat dia ataupun dia duduk atas kita. Dia duduk, budak tu contohnya kan, budak tu belum sunat lagi. Budak tu duduk atas riba kita ataupun pampers dia dah berbau, dia duduk atas kita. So dia duduk atas kita, batal solat kita. Kalau kita tak terus ketepikan dia, kalau kita biarkan, maknanya dia duduk tu kita biarkan, batal lah solat kita. Sebab kita menanggung najis ketika tu. Kalau dia tak bernajis, tak apalah. Kalau dia tak bernajis, soalan tadi budak belum sunat. So budak belum sunat, biasanya dia akan menanggung najis. Dia menanggung najis sebab hujung tu masih ada kencing. So paling bagus kalau budak lelaki, sunatkan cepat-cepat. Sunatkan waktu baby, tu senang untuk kita semayang. Bawa dia semayang semua senang. Kan? Waktu baby sunatkan. Jangan tunggu dah besar. Jadi kalau dia dah bersunat waktu baby, selesai. Kita dah tak perlu nak apa nama, nak fikir-fikir bab ni lah. Melainkan pampers dia ada isi je lah kan? Kalau contoh kita tak tahu pampers dia sebab tak berbau kan, tak berbau, so dia duduk atas kita, kita biar je lah sampai habis semayang. Lepas habis semayang kita berdoa apa semua, habis berdoa kita tengok dalam pampers dia ada air kencing contohnya, solat kita tadi sah. Sebab ada kemungkinan dia kencing lepas kita sembahyang tadi. Jadi tak ada, tak batal. Melainkan memang dah bau. Memang dah confirm ada najis. So kalau itu tu, kalau dia duduk atas kita, kita cepat-cepat tolak dia ke tepi. Tolak dia ke tepi. Bukan angkat dia. Tolak dia. Tolak dia ke tepi. So bila kita tolak dia ke tepi, selesai. Kalau dia tak bersunat, maknanya memang dia tanggung najis. So dia tanggung najis, memang tak ada. So tengok budak perempuan ke budak lelaki. So yang tak bersunat ni budak lelaki lah. Budak lelaki. Bukan mesti niat. Yang penting tidak ada niat selain daripada sujud. Okay. Ya. Yeah. So kita nak sujud. Bangun balik lepas tu sujud. Bangun balik lepas tu sujud. Sebab niat kita adalah untuk rukuk, bukan untuk sujud. Jadi kalau kita sebut tidak ada niat yang bukan sujud. Jadi kalau maknanya kalau niat dia bukan sujud, ada sekali dengan sujud tak apa. Tapi kalau niat dia semata-mata yang bukan sujud, maka dia kena buat balik untuk sujud. Walau dah sampai bawah sekalipun. Macam kita sebut hari tu contoh, dia tunduk sebab takut ada burung lalu ke apa ke. Dia nak mengelak, so dia tunduk. Dia terus sujud. Tak boleh, dia kena bangun balik dan sujud semula. Sebab dia punya tujuan turun tu bukan untuk sujud. Kan? Macam tadi tujuannya untuk rukuk. Tujuannya untuk rukuk bukan untuk sujud. Sekali rupanya sujudlah. Jangan terus sambung. Bangun balik lepas tu sujud.
Ya? Ha, sebab tujuan dia turun tadi tu bukan untuk sujud. Ha. Tapi bangun balik pun bukan bangun balik mesti berdiri tegak. Ha? Ha. Lebihkan sikit daripada had rukuk yang minimum tu. Ha, itu je. Lepas tu turun balik. Wallahu a'lam. Okey, cukup setakat itu insyaAllah untuk malam ni. Kita sambung lagi insyaAllah. Minggu depan kita cuba habiskan bab jemaah, jamak dan jumaat. Ha, semua dekat-dekat je perkataan dia. InsyaAllah pada minggu depan insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku lukau lihada wa astaghfirullah al-azim li walakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'ana bima'allamtana. Rabbi'alimna alladhi yanfa'una. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءتك يا علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون وقد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا وافى بكتاب فيه للناس شفاء الأهل الكرام الشرفاء والصحب والصابح الورار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.